Luar biasa, tapi pedesnya Masya Allah. Ampun deh. Kemudian kita siramkan di atas tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Nyonge Udeso. Nah, kali ini Nyonge mau makan atau mau masak ya, yaitu tahu. Tahu yang spesial, tahu gejrot. Gimana cara-caranya masak tahu gejrot biar nikmat, lezat? Ayo ikuti ke dapur Nyonge Udeso. Let's go. Jadi bahan-bahan yang dibutuhkan untuk bikin tahu gejrot itu sangat simpel ya. Nah, di sini Nyong pakai 4 biji apa? Tahu yang sudah matang itu apa, tahu pong. Terus ada bumbunya, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai hijau, kalau ada cabai cengek ya. Tapi Nyong nggak suka karena terlalu pedes banget. Dan di sini ada asam jawa. Asam jawa kalau pakai yang bungkusan bisa pakai sekiranya satu genggam gini ya. Kalau pakai yang butiran panjang-panjang bisa pakai dua ruas itu ya, yang dua macam dua jari itu. Nah, ada yang di sini gula merah. Dan pastinya ada garam ya. Ada garam 1 sendok untuk ngulek nanti, serta air mateng 1,5 gelas ini ya, 1,5 gelas belimbing atau sesuai dengan berapa banyak kalian membuat tahu gejrotnya. Oke, let's go ke langkah berikutnya. Kita masukkan air 1,5 ya. Kemudian kita tuangkan gula, asam jawa, lengket. Asam jawa, kemudian kita rebus ya. Oke, biarkan larut di sana. Kita rebus dulu. Terus kita ulek bumbu ya. Nah, seperti ini, kita ulek kasar. Masukkan cabai. Oke, kita ulek dulu ya. Potong tahu sesuai selera ya. Ini tahunya masih baru ya, jadi krepes, crispy-nya ada. Kita tata di 4 saji ya. Kita tinggal siram pakai kuahnya, tapi yummy banget. Oke, ditunggu seperti ini ya. Ya, jadi yang dihaluskan banget itu bawangnya putih aja, yang merah itu biarin kayak butiran-butiran kayak gini sama cabenya. Kemudian kita saring bumbu yang sudah direbus tadi, asam jawa sama gula merah. Nah, seperti ini jadinya, ini kuahnya. Wih, pasti asam pedas manis, enak banget. Kita tes. Luar biasa, tapi pedasnya Masya Allah. Ampun deh. Kemudian kita siramkan di atas tahu. Mantap, luar biasa pedesnya guys. Ini lamatan nggak bisa makan. Nah, kan seperti ini hasilnya tahu gejrot ya. Ini tahu yang lagi ngetren zaman sekarang. Oke, ikuti video-video berikutnya. Silahkan request yang mau request obat alami ataupun masakan ya, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, thank you for watching. Terima kasih banyak, matur suwun Nyonge ya. Oke, kesuwun sapa PKB baik Nyonge ucapin terima kasih. Semoga kalian sukses selalu, sukses dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Nah, hasilnya akan seperti ini ya guys, tahu gejrotnya enak banget guys. Wis ta, pokoke lur wis gak ragu lagi ya. Dengan resep tahu gejrot ala Nyong Uun Deso.